Tanjung Horn adalah tanjung paling selatan di Kepulauan Tierra del Fuego di Chile Selatan. Terletak di Pulau Hornos yang kecil, tanjung ini menandai batas utara lintasan Drake dan tempat bertemunya Samudra Atlantik dan Pasifik. Tanjung Horn diidentifikasi oleh para pelaut dan pertama kali ditemukan pada tahun 1616 oleh orang Belanda William Schouten dan Jacob Lemaire yang menamakannya Cape Horn. Cape Horn sendiri diambil dari nama kota Horn di Belanda. Selama beberapa dekade, Tanjung Horn merupakan tonggak penting dalam rute pelayaran Clipper yang dilalui kapal layar untuk mengangkut barang dagangan ke seluruh dunia. Perairan di sekitar Tanjung Horn sangat berbahaya karena angin kencang, ombak besar, arus deras, dan gunung es yang terjal di sekitarnya. Tanjung Horn, nama yang seperti guntur, sinonim dari kesulitan dan bahaya. Kondisi cuaca yang brutal dan perubahan cuaca yang tiba-tiba membuat tempat ini menjadi salah satu sudut paling tidak ramah di antara 7 lautan di dunia. Di musim dingin, ada resiko bertabrakan dengan gunung es karena angin barat yang bertiup kencang. Perjalanan dari timur ke barat bisa menjadi perjalanan yang sangat melelahkan. Tanjung Horn adalah rumah bagi kuburan kapal terbesar di dunia. Lebih dari 800 kapal tenggelam di sana dan 10.000 pelaut menemukan kuburan mereka di daerah perairan tersebut. Tanjung ini adalah yang paling penting dari 3 tanjung besar, sebuah mitos yang masih menakutkan dan membuat orang terpesona hingga saat ini. Tanjung Horn merupakan salah satu sudut dunia yang paling ditakuti. Tempat angin menderu-deru seperti badai sepanjang tahun yang semakin kuat hingga mencapai kekuatan badai setidaknya 1 atau 2 hari dalam sebulan. Sebelum terusan Panama dibuka pada tahun 1914, tanjung ini merupakan satu-satunya rute antara Samudra Atlantik dan Pasifik. Pada saat itulah fitur geografis ini memperoleh status mistisnya yang menandai batas antara kedua samudra tersebut. Sebagai saksi perjalanan yang berani dan asal mula legenda maritim yang tak terhitung jumlahnya, Tanjung Horn kini berdiri sebagai puncak Everest pelayaran dan tantangan terbesar yang dihadapi oleh setiap pelaut. Sepanjang sejarah, Tanjung Horn telah menjadi lokasi berbagai tragedi maritim yang menjadi saksi beberapa kecelakaan kapal yang paling terkenal dan dramatis. Tragedi-tragedi ini diantaranya yang lainnya telah berkontribusi pada reputasi Tanjung Horn sebagai salah satu tempat yang paling menantang dan berbahaya untuk pelayaran di dunia. Di wilayah Tanjung Horn, angin dari barat, terutama selama perjalanan sistem frontal, merupakan ciri khas dari Tanjung Horn. Angin ini dapat mencapai kecepatan yang sangat luar biasa, sehingga menciptakan lingkungan yang menantang dan berbahaya bagi kapal manapun yang memasuki wilayah tersebut. Badai dahsyat di lepas pantai Pasifik menghasilkan angin barat laut hingga 50 knot. Yang ketika disalurkan antara pegunungan Andes dan semenanjung Antartika dengan mudah dapat melampaui 70 hingga 80 knot. Kombinasi ini menimbulkan gelombang yang sangat besar, disertai gunung es dan pecahan es yang mengapung selama musim semi dan musim panas di wilayah selatan. Variabilitas cuaca merupakan hal yang konstan di wilayah ini. Dari kondisi yang tampak tenang hingga badai yang dahsyat, cuaca dapat berubah dengan cepat sehingga para navigator harus sangat adaptif dan siap. Kedekatannya dengan Antartika berarti perairan di sekitar tanjung itu sangat dingin. Suhu air yang rendah meningkatkan risiko yang terkait dengan karamnya kapal, karena paparan yang lama dapat menyebabkan hipotermia yang menimbulkan ancaman langsung terhadap keselamatan para pelaut di seluruh dunia.
Meskipun ada kemajuan teknologi dan peningkatan keselamatan maritim, Tanjung Horn tetap menjadi tantangan berat bagi pelaut modern. Sejarah panjang tentang bangkai kapal dan tantangan yang diatasi di wilayah ini menambah unsur rasa hormat dan daya tarik pada titik pertemuan antara Samudra Atlantik dan Pasifik ini. Berlayar di perairan ini tetap menjadi ujian keterampilan, keberanian, dan rasa hormat terhadap kekuatan alam.